Saat ini Kabupaten Sarolangun sudah memasuki musim penghujan sehingga berpotensi besar terjadi bencana banjir di beberapa wilayah. Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun saat ini sudah mempersiapkan bantuan jika nantinya terjadi bencana. Namun masih ada kekhawatiran stok bantuan logistik yang saat ini tersedia tidak cukup. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial hanya memiliki stok beras 8 ton saja dan makanan siap saji jumlahnya terbatas. Stok tersebut tidak akan cukup jika semua wilayah di Sarolangun yang rawan banjir terendam. Untuk bantuan pangan sendiri saat ini Dinas Sosial Sarolangun sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jambi dan mereka siap untuk membantu. Namun untuk tempat pengungsian seperti tenda tidak lagi layak digunakan. Nah, ya, tenda kita sebatas juga ada kita persiapkan tenda, yang tenda itu pun adalah bantuan dari pusat. Kita sudah bahkan pun tenda itu udah banyak yang tidak layak dipakai lagi kita, kita lagi berbagi. Surya Abadi Jambi TV